kesehatan. Dua pasien sudah pulang karena kondisinya sudah stabil. Yang empat sekarang masih dirawat. Dari keempat pasien ini, dua pasien kemarin kita pindahkan ke ruang high care unit karena perlu observasi yang lebih ketat. Dua pasien yang masih di ruangan kondisinya stabil dan rencananya satu pasien besok akan kita pulangkan karena sudah perbaikan dan stabil. Sedangkan dua pasien yang dirawat di high care unit, satu ini perlu observasi lebih ketat lagi karena ada fraktur di iga ya, tulang iga sebelah kiri dari iga 5, 6, 7 sampai 8. Ada 4 iga yang patah di bagian samping. Nah ini kita rencanakan untuk melakukan tindakan dan ada juga dia patah di jari kaki sebelah kanan. Ini masih perbaikan kondisinya karena kondisinya cukup kurang stabil ya, sehingga kita pindahkan di ruang high care. Satu pasien yang di high care kondisinya relatif stabil ya, saya bilang relatif stabil dibanding dengan yang satu itu. Medcom.id, a part of Media Group Network.